satu unit angkutan bajai dilaporkan ringsek tak berbentuk di Bekasi Timur, Jawa Barat pada Kamis 24 Maret 2022 siang. Bajai ini diseruduk oleh kereta listrik di perlintasan kereta Jalan Pahlawan Bulak Kapal Aren Jaya sekitar pukul 11.45 siang. Bajai bernomor polisi B2640VN diseruduk KRL nomor lokomotif 1542 rute Jakarta-Cikarang. Divisi Laka Lantas Polres Metro Bekasi melaporkan sopir bajai atas nama Eko Rianto, 44 tahun, dipastikan selamat dari tragedi. Sementara dua orang atas nama Agus Amiruddin, 30 tahun, dan Tri Ibnu Aji Wijaya, 22 tahun, tewas di lokasi. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!